Mau kemana, Beb, hari ini, Beb? Mau... Anjir. Oh, banyak bawaannya nih. Wih, Mbak Sri. Say hello dong. Gue masih bawa apaan itu? Kue, kue ultahnya ibu. Wah, ternyata ini ultahnya mami ya caranya ya. Yemi. Iya. Halo kawan-kawan, hari ini saya bersama keluarga besar. Ini istri saya nih. Halo Beb. Nah, ini udah pada kumpul. Tinggal satu adik saya lagi yang masih di jalan menuju ke sini. Kita mau kemana, Dek Rahman? Kanyer. Dewi, istrinya Rahman itu. Nah, itu kakaknya Rahman, Aulia. Aulia? Nah, itu ada Big Boss Ardi itu. Ya, jadi hari ini kita mau jalan-jalan ke Anyer dalam rangka merayakan satu Muharram. Iya kan? Sekaligus merayakan ultahnya mama tersayang kita, Oma. Oh ya, Oma ya, udah jadi Oma sekarang. Oke. Nih, mami dikasih cucu lagi nih dari Rahman sama Dewi nih. Jalan-jalan ya. Echa mau jalan-jalan, Echa ya. Echa. Apanya? Kayak big bird nih. Mas siapa, Mas? Pani. Mas Pani? Iya, benar. Weh, Mas Pani. Udah berapa lama di Bluebird, Mas? Aduh, baru 4 tahun, Pak. 4 tahun? Weh, iya. Betah, ya? Betah. Jadi, bapak kita dalam aku juga mantan drivernya Bluebird. Itu berapa lama ya dari... ayah saya tuh dari bawa sendiri presiden taksi waktu itu, masih ya, ingat ya? Iya, benar. Merah kuning tuh. Sampai akhirnya enggak ada kan? Iya. Pindah ke Bluebird akhirnya. Lupa. Dari berdikari jadi karyawan lagi. Wih, mantap. Bluebird meteran dulu ya kan? Ya, meteran dulu terus sampai akhirnya bawa Silverbird. Yang mobil Volvo waktu itu awalnya. Ya, Volvo. Terus ke Mercy ya. Terus begitu ada Uber, otak saya baru berhenti. Oh, berhenti pas ada Uber itu? Berdikari lagi, berani ambil mobil lagi. Itulah perjalanan. Nah, ini anak-anak ini. Anak-anaknya bisa kuliah. Mantap. Bapak saya juga rajin nabung, sampai punya rumah waktu itu di Pondok Pelita Mandala. Sama di Griya Yasa Lestari di sini. Griya Yasa Lestari ini nih, itu kerjasama tuh khusus tuh Bluebird. Rumahan itu ya? Rumahan, jadi ada dari karyawan rumah sakit, dari Bluebird gitu, dan lain-lain lah. Akhirnya yang cil-cil punya sendiri. Mantap ya. Anak-anaknya, alhamdulillah, dua kuliah, dua berdikari. Ada yang jadi admin JNE, ada yang jadi chef. Mantap lah. Saya sendiri pernah jadi dosen, jadi guru, sekarang jadi pengusaha aja. Adik saya lebih sukses, adik saya ini mobil luar biasa. Jadi berkat Bapak aja saya ngikutin. Amin. Nah, saya mau ngajak menginspirasi. Mas sudah punya istri? Alhamdulillah satu. Punya anak satu ya, alhamdulillah. Nah, itu
Jadi setiap kali kita mau kerja, saya ingat banget bapak saya itu rajin banget habis sholat subuh baca Quran, ya munajat dulu sebelum berangkat. Terus selalu aja kalau pulang rumah itu kalau saya tanya sama mama nanya tuh udah makan belum belum. Emang sengaja nggak mau makan. Jadi dia pulang kerja itu selalu bawa bungkusan untuk makan bareng sama keluarga. Itu iya, jadi budaya, dibangun budaya kebersamaan itu. Jadi sangat berkesan. Ya, jadi apa yang dihasilkan penghasilan yang namanya berkah itu kami merasakan keberkahan itu. Kan berkah itu nggak harus banyak jumlahnya, tapi jumlah yang sedikit justru manfaatnya banyak. Nah, iya, ya? Dapat 100.000, kalau berkah nilainya bisa jadi 1 juta, 10 juta, bahkan bisa lebih. Benar. Tapi kalau di Bali kalau nggak berkah, meskipun itu 100 juta gitu, tapi nilainya seakan-akan hanya 1 juta, jadi merasa nggak cukup. Benar. Ya. Nah, mudah-mudahan Mas Pani bisa apa ya ketularan dari almarhum bapak saya. Ya. Bapak saya juga udah haji, karena sebelum dia jadi driver, dia sempat berdikari jadi penjahit. Betul. Terus dari penjahit dia ketemu sama bos Arab, bawa dia ke Arab, jadi supir pribadi di sana. Sekalian akhirnya pergi haji. Rezekinya begitu. Bagus banget jalannya itu, benar. Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Jadi keberkahan itu yang saya ingin explore sama Mas Mani itu. Jangan lihat kuantitas, tapi kualitas. Meskipun sedikit, tapi manfaat uang itu tuh bisa banyak, luar biasa. Kalau kita makan jadi benar-benar bikin kenyang, bikin sehat, nggak bikin banyak penyakit. Nah, iya. Kalau nggak berkah, wah banyak-banyak segala macam. Ada aja. Makan segini kayaknya nggak puas. Begini nggak puas. Wah, bisa jadi begitu, nggak karuan. Ya. Nah, ini hari ini kita mau ke Anyer. Nah, ini diantar sama Mas Pani dari Bluebird. Sukses terus Mas Pani di Bluebird. Nanti santai aja bawaannya. Oke, terus di dalam Bluebird apa fasilitasnya nih? Big Bird. Tip. Bluebird. Oh, tip. Terus bisa karaoke juga? Waduh, untuk medium ini kagak ada. Oh, enggak ada. Oke. Tapi udah nyaman. Ini mobil apa, Mas? Hi-S Toyota ya. Iya, oke deh. Sip, Mas Pani, nanti kita lanjut. Jagoan-jagoan udah pada dateng. Alhamdulillah sehat, dahsyat. Renan, salim sama om dulu. Halo Bu, apa kabar? Selamat. Bisa bareng begini liburan. Ini sesuai informasi bagaimana? Iya. Banget, paling belakang kan. Harusnya lalin aja. Basi samping. Iya. Iya, betul. Ini ada di semua belakang. Iya, sip. Halo guys. Sampai juga kan kita sholat makan juga udah jam 3 ya, kan sore-sore. Ada acar. Besar baru. Nih, 15 menit lagi sampai Anyer. Ini sudah di sekitaran Anyer ini. Sudah terlihat lautnya. Ini Bang Ardi nih. Tuh. Si Dedi Rahman sama si Baby Echa. Ini bidadarinya Rahman sama Mami. Santai. Nah, di pantainya tuh. Ini asik ya. Ini bidadariku ini. Ya, menuju ke penginapan dulu. Nanti
nanti sampai penginapan kita lihat lagi sekitaran pantainya. Ayo kita ke pantai, Beb.
Kayaknya.